Halo semua, jangan lupa subscribe ya. Thank you. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Princess Bocah. Nah, kali ini kita lagi ada di Kediri. Nah, kita akan cobain kuliner di Kebon Rojo, Kediri. Yuk ikutin keseruannya, tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe. Kebon Rojo ini merupakan salah satu resto yang ada di Kediri, dan tempatnya di sini sangat luas dan juga nyaman. Selain resto, di sini juga menyediakan hall untuk wedding juga loh. Nah, ini halamannya cukup luas, parkirannya juga luas, dan ada tamannya juga. Jadi kalau bawa anak kecil juga happy dibawa ke sini, karena ini tempatnya luas, jadi bisa lari-larian. Gak cuma di luarnya aja yang luas, tapi ini di dalamnya pun juga luas, ada tamannya juga. Nah, ini banyak saung-saungnya juga, jadi bisa lesehan. Kebon Rojo ini nuansanya Jawa artistik, jadi tradisional tapi klasik, bagus sih. Nah, selain saung, ini juga ada yang bukan saung, yang ada meja dan kursi. Jadi terserah kalian sukanya makan di mana, bisa pilih. Kalau kita sih lebih sukanya lesehan, jadi kita pilihnya di saung aja. Nah, ini daftar menu makanannya. Ada banyak menu makanan di sini, dan kita pilih menu gurame. Jadi yang di sini terkenalnya itu gurame pasir emas. Jadi kita pesennya gurame pasir emas. Kenapa dikatain pasir emas? Katanya jadi guramenya ini disiram dengan saus telur asin. Nah, ini dia gurame pasir emas. Dan untuk harga makanan di sini cukup terjangkau, sesuai dengan tempatnya yang nyaman. Secara keseluruhan, untuk tempatnya sangat nyaman, besar dan luas, dan untuk makanannya sendiri pun juga enak, dan harganya pun cukup terjangkau. Whoa.